السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini subuh Jumat tanggal 6 Jumadil Awal 1438 Hijriah tanggal 3 Februari 2017 kembali kita diberikan kesehatan oleh Allah taala diberikan hidayah oleh Allah taala sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah subuh Jumat di Masjid Al-Jihad ini subuh yang indah sekali tentu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran dan nilai yang luar biasa bagi ibadah yang kita laksanakan dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Para jemaah sekalian rahimakumullah di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 5. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita agar kita berakhlak agar kita beradab kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu konsekuensi apabila kita tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada Rasul, maka akan gugurlah iman kita. Jika kita tidak beradab kepada rasul, maka akan gugur iman kita. Pada kajian pagi hari ini kita akan sampaikan maksud dari ayat-ayat tersebut yang Allah sampaikan kepada kita. Ayat yang pertama Surah Al-Hujurat Allah berfirman يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله والرسول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم وهي orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah janganlah kamu mendahului Rasul dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa nabi wa la tajharu lahu bil ka jahri ba'dikum li ba'din antahbatu a'malak wa antum la Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu lebih daripada suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu mengangkat suara, jangan kamu berbicara lebih keras daripada pembicaraannya Nabi. Dan jangan kamu berkata dengan suara yang keras seperti kalian berkata kepada sesama kalian cara berbicara dengan Rasul tentu berbeda dengan cara berbicara dengan sesama. Entah batu amalukum supaya tidak dihapuskan amal kalian. Pada saat kita tidak beradab kepada Nabi dengan pembicaraan yang keras, maka amal kita akan dihapus oleh Allah Taala. Wa antum la tashurun dan kalian tidak menyadari. Innal ladhina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul mereka itulah orang yang diuji hatinya oleh Allah dengan ketakwaan untuk bertakwa kepada Allah taala dan bagi mereka pengampunan bagi mereka, ganjaran yang sangat sesungguhnya, orang yang memanggil nabi dari luar kamar, dari balik dinding, memanggil rasul dari luar, kebanyakan mereka orang yang tidak berakal walau andahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim Seandainya mereka sabar menunggu nabi sampai keluar menemui mereka inilah lebih baik dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 5 ayat pertama surah al-hujurat Allah mengajarkan kepada kita Allah mendidik kita agar kita beradab, berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Sungguh hari ini maaf banyak sekali orang-orang yang tidak berakhlak kepada Nabi. Orang-orang yang seenaknya mendahului Nabi. Bagaimana pendapat para ulama tentang ayat pertama dari surah Al-Hujurat ini? La tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli. Jangan kamu mendahului Allah dan jangan kamu mendahului Rasul. Maksud dari ayat itu adalah jangan tergesa-gesa di hadapan Rasulullah. Jangan melakukan sesuatu sebelum Rasul melakukan. hindari segala bentuk ibadah yang dibuat-buat karena itu sesuatu yang tidak disukai dan tidak beradab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bagian daripada maksud ayat yang pertama para jamaah sekalian Rahimakumullah ketika Muaz bin Jabar radhiyallahu an diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk menyampaikan misi dakwahnya Kemudian Nabi berkata kepada Muaz, "Bima tahkumu? Dengan apa nanti kamu menetapkan hukum? Nanti kamu menetapkan hukum di sana dengan apa wahai Muaz?" Qala maka Muaz berkata, "Bi kitabillah dengan Al-Qur'an." Maka Nabi bersabda, "Qala fa lam tajid" Jika di dalam Al-Quran tidak didapatkan, Maka Mu'az berkata Kola sunnati Rasulillah Dengan sunnah Rasul Maka Nabi bersabda lagi Fa'ilam tajid Jika tidak didapatkan di dalam Al-Quran Jika tidak didapatkan Di dalam As-Sunnah Fakola maka Mu'az berkata Ajatahidu ra'yi Aku akan berijtihad Sendiri dengan pemikiranku Akan berijtihad dengan pemikiran pemikiran Muaz. Padaraba fi sadri. Maka Nabi pun mengusap dadanya. Nabi mengusap dada Muaz. Faqala dan Nabi bersabda, "Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah lima yardha Rasulullah." Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah membimbing utusannya Rasulullah kepada apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Mu'az tidak mau berijtihad kecuali sesudah tidak ditemukan lagi pada keputusan dan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Mu'az bin Jabal akan berijtihad menentukan satu hukum, menentukan satu amal apabila tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila masih ditemukan Ketentuan amal dan hukum itu pada Al-Quran dan Sunnah Maka Mu'az bin Jabal menyatakan di hadapan Rasulullah SAW Saya akan menghukum, menentukan hukum sesuai dengan Al-Quran Saya akan menentukan hukum sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW Imam Supian As-Sahuri rahimahullah Maksud ayat itu kata beliau Larangan mendahului Allah dan larangan mendahului Rasulnya dalam segala hal perkataan perbuatan amal apapun maksud dari ayat pertama itu para jamaah sekalian rahimakumullah inilah yang dipegang teguh oleh orang-orang masa lalu oleh para sahabat para tabiin para ulama salafus salih pendahulu-pendahulu kita yang istiqomah dalam memegang teguh bimbingan dan tuntunan dari Allah dan Rasul Sehingga Muas mengatakan saya baru berijtihad dengan pemikiran saya. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, jika tidak ditemukan dalam as sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika rujukannya jelas, larangannya jelas, perintahnya jelas pada Al-Quran dan as sunnah, kenapa kita harus mengambil pendapat-pendapat lain? Perkataan ulama bukan dalil. Perkataan ulama bisa menjadi dalil apabila merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As Tidak sedikit hari ini orang yang tega menjatuhkan hukum Al-Quran, menjatuhkan tuntunan As-Sunnah karena membela satu perkataan seorang ulama. Kenapa sampean kerjakan itu? Kenapa sampean tinggalkan itu? Padahal itu adalah salah satu sunnah rasul. Pada itu, salah satu perintah Al-Quran, apa jawabannya? Guru kita aja menggawi. Rela dia menjatuhkan dan mengalahkan wahyu. Rela dia menyingkirkan sunnah demi pendapat seseorang. Kejayaan manusia masa lalu pada saat istiqomah dalam memegang teguh sunnah rasul. Ancaman Allah sangat berat sekali. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk menyampaikan ancaman bagi orang yang tidak setia, tidak jujur imannya dengan Allah dan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada nabi bukan batas disanjung. Beriman kepada nabi bukan sebatas Sebatas dikumandangkan kecintaan dan kehormatan kepada Nabi. Sekalipun mencintai dan menghormati Nabi itu adalah perintah agama. Orang yang tidak mencintai dan menghormati Nabi, orang yang diragukan, gugur nilai keagamaannya. Bahkan tidak beradab saja dengan Rasul SAW, Allah akan hapus amalnya. Apakah termasuk orang yang beradab? Jika seseorang itu meninggalkan sunnah dan menggantikannya dengan sesuatu di luar sunnah. Apapun alasannya para jemaah sekalian. Apapun argumentasinya, oh kami merhormati Nabi. Kami memuliakan Nabi sehingga kami menyampaikan perkataan-perkataan seperti itu. Apakah sahabat dulu orang yang tidak hormat kepada Nabi? Apakah sahabat dulu orang yang tidak mencintai Rasul? Kalau menc mencari orang yang paling mencintai Nabi, kita tidak pernah menemukan kecuali kecintaan sahabat. Kalau kita mencari orang yang menyayangi Rasul, kita tidak pernah menemukan kecuali orang yang paling sayang kepada Nabi itu sahabat. Kalau kita mencari orang yang memegang teguh sunnahnya Nabi, tidak ada kecuali para sahabat. Mereka menghormati, mencintai, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking takutnya para sahabat Nabi agar mereka tidak termasuk orang yang mendahului Allah agar mereka tidak termasuk orang yang mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat Allah memerintahkan kepadanya untuk bersalawat dalam perintah surah Al-Ahzab ayat 56 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Sesungguhnya malaikat Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi Wahai orang yang beriman bersalawatlah kepada rasul Ucapkan salam dan salawat kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ayat ini turun sebelum Nabi mengajarkan salawat kepada sahabat. Apa yang terjadi setelah ayat ini turun? Apa yang terjadi setelah ayat ini dibaca oleh sahabat? di mana pada ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatannya kepada Allah dan Rasul, ketidakmauannya mendahului Allah dan Rasul. Mereka rela untuk menahan beberapa saat untuk tidak membuat salawat persinya masing-masing. Padahal yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang yang cerdas luar biasa. Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, sederet sahabat-sahabat yang cerdas. Sahabat-sahabat yang memang orang Arab dan menguasai bahasa Arab yang indah-indah. Tapi apakah mereka semua menulis salawat persinya? Sehingga hari ini kita mewarisi ada salawat buatan Umar. Sehingga hari ini kita mewarisi adakah salawat buatan Ali bin Abi Talib. Tidak pernah ada. Mereka tidak lakukan itu. Karena jika mereka melakukan dengan versi mereka, mereka takut tergolong sebagai orang yang mendahului Allah dan mendahului Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berkumpul datang menemui Nabi, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah majlis. Dan disampaikannya kepada Rasul, ya Rasul, kami telah diperintahkan untuk bersalawat. Namun salawatnya belum diajarkan kepada Nabi. Maka kami harus mengamalkan apa? Nabi menunduk lama dengan pertanyaan itu. Sehingga Nu'man bin Basir berkata, jangan-jangan Nabi tidak senang dengan pertanyaan kita. Lama tidak dijawab oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi berkata, Kulu Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka hamidum majid. Ini salawat pertama yang keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Sahabat berbahagia dengan salawat itu dan mereka membaca salawat itu. Kemudian setelah itu lahir beberapa salawat yang Nabi ajarkan kepada kita. Dan inilah yang nilainya ibadah. Salawat seperti inilah yang jika dikatakan satu kali, diucapkan satu kali, dibaca satu kali, Allah akan balas dengan sepuluh. Salawat yang asli dari Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah menjamin. Sesuatu yang dibuat-buat oleh orang yang mutakhirin dengan nilai satu balas sepuluh. Apalagi dengan nilai nanti akan masuk surga bersamaku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jika orang melaksanakan ini, maka akan masuk surga bersamaku. Bagaimana kita bisa menjual-jual nama seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Sementara mereka adalah sahabat-sahabat yang takut mendahului Allah dan takut mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kecintaan dan kehormatan para sahabat tidak diragukan kepada Nabi. Apakah mereka dengan alasan hormat? Apakah mereka dengan alasan mencintai kepada Nabi? Salawat Nabi yang Nabi ajarkan itu ditambahinya dengan kalimat-kalimat penghormatan. Kalimat-kalimat siada? Tidak. Sahabat setia membacanya sesuai dengan ajaran Nabi. Dan mereka berpikir mengamalkan apa yang Nabi ajarkan itulah kesetiaan kepada Rasulullah SAW menambah, mengurangi, menghilangkan, mengganti ajaran Rasul. Ini sesuatu kesidak, ketidaksetiaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan alasan menghormati Nabi, menyayangi Nabi. Bacaan dan salawat yang Nabi ajarkan ditambah dengan berbagai kalimat yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Memang sulit kadang kita menerimanya. Tapi inilah yang Allah sampaikan kepada kita. Inilah maksud dari ayat 1 surah Al-Hujurat. La tuqaddimu baina yadallahi wa rasul. Jangan mendahului Allah dan jangan mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal dalam segala hal, jangan pun mendahului Allah. Jangan pun mendahului Rasul. memanggil nabi dari balik dinding memanggil nabi dari dalam kamar dengan suara panggilan ya Muhammad ya Rasul itu sudah orang yang tidak beradab kata Allah taala itu orang yang tidak berakal yang melakukan seperti itu kemudian berkata di hadapan nabi dengan suara yang keras akan menghapus amal yang mereka lakukan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Dan jika mereka sabar, menunggu Nabi keluar, menunggu Nabi keluar, itu adalah lebih baik bagi mereka. Para jamaah sekalian rahimakumullah berbicara dengan adab kepada Nabi. Hari ini dalam menafsirkan adab kecintaan kepada Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ditafsirkan dengan cara sendiri-sendiri. Padahal Rasul telah membimbing kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kepada kita untuk menghormati, mencintai Nabi dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang hadis yang menjadi ambala andalan dan rujukan untuk hormat dan cinta kepada Nabi, hadis itu terpotong, Pak. Bagian kepala tertinggal dan bagian belakang diambil. Sempurnanya kalimat hadis itu man ahya sunnati faqad Wa man kana ma jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itulah yang mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku bersamaku di surga. Sempurnalah kalimat hadis ini. Tidak berpikir repot kita bagaimana mencintai nabi yang benar jika kita membawa hadis ini dengan utuh. Tapi pada saat hadis ini terpotong menjadi dua. Dan bagian belakang diambil. Siapa yang mencintaiku bersamaku di dalam surga. Maka cara mencintainya terbagi-bagi. Cara mencintainya berbeda-beda. Ada yang mengatakan dan ekspresi cinta kepada Nabi. Menuliskan di sepanduk-sepanduk. Dibentang -sepanduk, di jalan-jalan di raya. Konser cinta Rasul. Dengan cara ini mereka mencintai. Ada lagi yang menulis di jaket-jaket. Di kopiah-kopiah. Jamaah pencinta. Mencintai Nabi bukan seperti itu. Mencintai Nabi dengan jujur iman kepada Rasul. Memegang teguh ajaran Nabi dan melaksanakan sunnah Rasul dalam kehidupan. Dan inilah yang Nabi harapkan dari semua umatnya. Jangan mencintai dengan ucapan, teriakan, tapi berbicara tentang sunnah tertinggal. Siang malam, nabi kita sanjung, tapi bangun pagi, jam delapan, sholat subuh tertinggal. Apakah ini potret orang yang mencintai nabi? Tidak, orang yang mencintai rasul adalah orang yang istiqomah. Dalam memegang teguh ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Padahal mereka sehebat ya Rasulullah. Sungguh ubanmu akhir-akhir ini bertambah wahai Nabi. Dia mengomentari uban Nabi yang sudah tumbuh di jenggotnya dan sudah tumbuh di kepalanya. Kenapa sahabat ini mengomentari tentang itu? karena ketakutan. Makin umur Nabi panjang, makin uban Nabi bertambah, makin dekat waktunya berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara kecintaan kepada Nabi dia suarakan kuat asrailah ke Saib, ya Rasul ubanmu bertambah. Sekalipun belum tentu nang ubanan tulakas mati. Banyak nang kada saling ubanan, mati pada hulu. Jadi arti siap-siap lon mati itu jangan menunggu uban. Dan malakal maut sudah hulun sampaikan, kada pernah bertanya tentang uban waktu hendak mencabut. Hendak mencabut nyawa seorang, ente ubanan atau belum? Tidak ditanyakan oleh malakal maut. Atau umurmu berapa? Tidak ditanyakan. Pada saat sahabat ini dengan rasa kekhawatiran, dia menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi menjawabnya? Sayyabtani hudun wa akhwatuha. Yang membuat aku beruban pada saat aku menerima surah hud dan seumpamanya. Para jamaah sekalian, surah Hud itu 123 ayat. Apakah yang dimaksud oleh Nabi? Sehingga uban Nabi bertambah pada saat menerima surah Hud itu. Surah Hud yang 133 ayat itu jumlahnya? Tidak. Tapi Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud oleh Rasul Surah Hud itu adalah ayat 112. Apa maksud ayat 112 Surah Hud yang begitu pendek? Jika Bapak ambil Al-Qur'an ukuran standar Al-Qur'an terdahulu, satu baris kalimat ayat itu. Bunyinya apa? Istaqim kama umirta wa man innahu bima basir. Ternyata ayat ini kok instruksi dari Allah taala kepada Nabi Muhammad dan kepada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah dalam memegang teguh agama ini dan jangan berlebih-lebihan dalam agama. Pastakim kama ummarta istiqomahlah kamu wahai Muhammad seperti apa yang kuperintahkan di dalam Al-Qur'an. Waman tabi'a ma'aka bersama sahabat-sahabatmu bersama umat-umatmu bersama orang yang beriman kepadamu wala janganlah berlebih-lebihan dalam agama ini. Innahu bima ta'maluna ta basir sesungguhnya Allah maha menatap dengan apa yang kamu kerjakan. Kenapa ayat ini membuat Nabi berpikir keras? Kenapa ayat ini membuat uban Nabi satu persatu keluar? Karena Nabi khawatir kepada pencintanya, kepada umatnya. Tidak istiqomah dalam memegang teguh agama ini. Sudah termasuk kepada golongan yang dikhawatirkan oleh Allah. Wala jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama berlebih-lebihan yang dimaksud dengan melakukan sesuatu yang di luar dari petuntunan agama dan diagamakan. Sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam seolah-olah itu ajaran agama kita. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sampai akhir zaman Nabi khawatir tentang hal seperti ini, sampai akhir hayatnya Rasulullah maksudnya. Nabi khawatir tentang terjadinya banyak di antara umatnya yang tidak cukup menerima agama ini yang bersumber dari Allah dan bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Islam itu meringankan kita. Islam itu sangat ringan kepada kita. Hanya orang yang tidak mempelajari Islam yang Islam itu merasa berat. Dan ini kita buktikan. Hari ini kita buktikan. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kunna is sawum, wa la is Dalam sebuah ungkapan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. "Aku disuruh Nabi mengqada puasaku yang tertinggal. Tapi Rasul tidak pernah menyuruhku mengqada salat yang tertinggal." Apabila datang menstruasi bagi wanita, maka wanita meninggalkan dua perintah Allah. Jika itu datang di bulan Ramadan, Wanita itu tidak puasa dan wanita itu tidak salat. Tidak puasa dan tidak salat. Kunanu maru bi qada'i aku disuruh mengqada puasa yang tertinggal. Wala nu maru bi Dan Rasul tidak pernah menyuruhku mengqada salat yang tertinggal. Tapi kadang-kadang di antara kita, setelah salat maghrib berdiri lagi salat maghrib. berdiri lagi sholat maghrib. Sampai hampir waktu isya sholat maghrib satu, dua, tiga, sepuluh kali. Bingung juga yang di sampingnya dan bertanya Pak Haji, kenapa bolak-balik sholat maghribnya? Sholat maghrib pertama, sholat maghrib hari ini. Sholat maghrib kedua, 40 tahun yang lewat ya aku tertinggal. Ketiga, yang 30 tahun yang lewat. Keempat, yang 10 tahun yang lewat. Kelima, yang 50, yang 5 tahun yang lewat. Rupanya Pak Haji hanya hanya sholat wujud-wujud kapan, bagaimana cara kita menghitungnya. Dan ini menyulitkan kita. Islam tidak memerintahkan kodok di dalam sholat. Kodok yang sekian tahun. Apalagi sholat yang tertinggal itu dibayar dengan hilang. Sering terjadi saat kematian. Yang banyak punya emas, pahilah. Hilah itu membayari sholat-sholat yang tertinggal. Alangkah merananya orang miskin yang tertinggal. Orang miskin yang meninggal, yang meninggalkan sholat tidak mampu mereka membayar sholatnya dengan hilah karena dalam Islam tidak pernah diajarkan seperti itu kita sering memberat-beratkan sesuatu yang tidak pernah dituntun kepada kita 40 tahun kita tertinggal sholat apakah kita harus menghitung untuk membayari satu persatu juhur 10 kali asar 10 kali maghrib 10 kali hitungan yang seperti apa yang bisa kita lacak seperti itu cukup bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Mulai hari ini jaga solat itu agar jangan terlalaikan. Minta ampun kepada Allah dengan kesungguhan. Berniat untuk tidak mengulangi lagi melayakan solat. Sudah cukup bagi kita. Berbeda dengan puah, puasa. Jangan memberatkan sesuatu yang tidak pernah diberatkan kepada kita dalam Islam. Maka Islam itu ringan sekali. Ringan agama Islam itu. Pada saat kita mempelajari Islam itu dengan benar. Ya ayuhalladzina dukhulu pisil mikafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhannya. Masuklah semuanya ke dalam Islam. Selami Islam itu sampai jauh. Sehingga kita mendapatkan syariat dan tuntunan Islam dengan benar. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Belum simpulkan. Lima ayat pertama surah Al-Hujurat. Allah mengajarkan kepada kita untuk beradab kepada Rasulullah. Allah mengajarkan kita untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlak yang paling utama jangan pernah mendahului Allah dan jangan pernah mendahului Rasul. SAW. Apa yang Allah dan Rasul tidak pernah ajarkan, Kada usah kita bisa Seolah-olah kita lebih cerdas daripada sahabat. seolah-olah kita lebih pintar daripada para para salafus saleh masa lalu. Padahal mereka itulah orang-orang yang terbaik yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua, jangan mengangkat suara melebihi Rasul. Ayat ini sekalipun turun kepada sahabat, ayat ini diketekankan kepada sahabat Nabi yang pada waktu itu Umar dan Abu Bakar berdialog dengan suara yang keras. Berdialog dengan suara yang keras. Kemudian Allah turunkan ayat ini dan mulai saat itu Umar bin Khattab tidak berani berkata di hadapan Nabi sebelum Nabi menjelaskan sampai selesai. Dialog Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dengan suara yang agak keras. Allah turunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini. Dan Umar bin Khattab tidak pernah memotong pembicaraan Nabi, tidak pernah berkata di hadapan Nabi dengan suara yang keras sebelum Nabi dengan suara yang keras. Sebelum Nabi menjelaskan sesuatu. Apabila Nabi menjelaskan. Maka mulai saat itu. Umar berkata dengan penuh kelembutan. Berkata dengan penuh kelembutan. Bapak-bapak hadirin. Kalau Pian yang pernah umroh ke Makkah ke Madinah. Pian mendengarnya cara berdialognya orang Arab seperti apa. Langkahnya mau kita tuli. Teras suaranya. Apalagi Makkah pak. Apalagi Makkah. Di tengah seperti itu. Allah mendidik para sahabatnya. Allah mendidik para sahabat Nabi untuk tidak untuk beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya yunada Rasulillah orang yang melembutkan suaranya di samping Nabi. Ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum Mereka itu diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratu ajrun azim bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Alladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la ya'kilun. Orang yang memanggil nabi dari balik kamar, nabi berada dalam rumah, dia panggil di luar rumah dengan panggilan yang keras. Mereka orang tidak berakal kata Allah Ta'ala. Mereka orang yang tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Jika mereka semua sabar menunggu nabi menemui mereka, datang dengan tidak memanggil dari balik-balik dinding. Maka itu lebih baik bagi mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.